warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi serba sedikit tentang sejarah ringkas pembinaan Masjid Quba dan Masjid Diror. Saya akan memulakan perkongsian saya pada hari ini tentang sejarah ringkas Masjid Quba. Apakah sejarah pembinaan Masjid Quba? Pada hari Isnin, tanggal 8 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan berhijrah ke kota Yatsrib atau lebih dikenali dengan nama Kota Madinah. Pada waktu itu juga, Ammar radhiyallahu anhu mengusulkan cadangan untuk membangunkan sebuah tempat istirahat untuk Nabi dan juga tempat solat untuk Nabi dan para sahabat. Usul itu dipersetujui oleh baginda dan para sahabat. Khalifah Abu Bakar dan Ammar radhiyallahu anhu mula mengumpulkan batu-batu dan diletakkan satu persatu batu dengan batu yang lain untuk membina masjid. Dengan sifat kesabaran dan keikhlasan, akhirnya Masjid Quba siap dibina. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama dibangunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sendiri yang telah meletakkan batu kiblat pada masjid tersebut. Pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, baginda dan para sahabat kembali meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Para penduduk sangat suka dengan kehadiran Nabi. Bahkan mereka beramai-ramai menyambut kedatangan Rasulullah dengan sukacita, penuh kerinduan dan juga penuh rasa hormat pada baginda. Hari yang sama, baginda mendirikan solat Jumaat pertama kalinya dalam sejarah Islam dan juga pertama kalinya khutbah Jumaat. Semenjak itulah kota Yatsrib berubah menjadi Madinatun Nabi atau lebih dikenali dengan Kota Madinah. Apakah dalil yang berkaitan dengan sejarah pembinaan Masjid Quba? Seperti mana yang ditegaskan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Janganlah kamu solat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." Surah At-Taubah ayat 108. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang sejarah ringkas Masjid Diror. Mungkin ada di kalangan kita yang tidak tahu pasal Masjid Diror ni. Apakah Masjid Diror dan mengapa ia dibina? Masjid Diror adalah markas orang munafik untuk melawan Islam. Selepas Masjid Quba dibangunkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ada seorang paderi Nasrani yang bernama Abu Amir tidak suka dengan kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Amir telah mengarahkan kaum munafik yang terdiri daripada 12 orang untuk membina Masjid Diror. Masjid ini dibina tidak jauh daripada Masjid Quba. Dan Masjid Diror dibina tanpa dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan sebenar masjid ini dibina adalah untuk memecah belahkan umat, melemahkan kekuatan Islam dan menentang Allah dan Rasulnya. Kaum munafik telah memperdayakan Rasulullah dengan meminta baginda solat di masjid itu sebagai tanda perasmian dan memberitahu Rasulullah bahawa masjid itu dibina bagi memudahkan orang tua yang uzur untuk menunaikan solat berjemaah pada waktu malam. Namun, alasan yang diberikan hanyalah tipu muslihat semata-mata. Rasulullah bersetuju namun terpaksa menunda pelawaan kaum munafik kerana baginda akan menyertai Perang Tabuk. Setelah berakhirnya Perang Tabuk itu, Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril membawa wahyu bahawa Masjid Diror sengaja dibina untuk memecah belahkan kaum muslimin. Lalu, Rasulullah memerintahkan dan mengutuskan Malik bin Duhsyam dan Ma'an bin Adi untuk membakar masjid itu dengan segera. Ini menunjukkan bahawa solat di dalam masjid atau surau yang dibangunkan selain dari tujuan ketakwaan adalah haram dan harus dibakar. Dua ini turut disebut dalam Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 107. Maksudnya, dan ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang mukmin, untuk kekafirannya dan memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka, yakni kaum munafik, sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.